Sudah ada gerobak beserta sayurannya, tepuk tangan boleh. Biar ibu, bapak, Diki juga makin lebih tenang nih ya. Boleh bu, diminum. Sok. Ini meja makan untuk keluarga bapak Asan. Biar lebih cepat masaknya langsung nyambung ke dapur nih. Lihat bu. Alhamdulillah ya Allah. Apa sih ya Allah? Diki sini. Suka nggak? Suka. Soalnya kalau kita lihat dapur yang lama tuh seperti ini mepet, kan. Ya? Kemarin mepet, sebelahan sama kamar mandi juga. Betul. Ya Bu ya. Kan kurang sehat, kurang higienis. Nah makanya sekarang kita kasih dapur yang nyaman. Biar ibu juga makin semangat, makin enak masakannya. Benar. Ya Bu ya. Ada kompor dua tungku dan ini juga bisa simpan alat-alat masaknya Bu. Biar rapi dapurnya. Sama-sama ibu. Bahan makanan juga nih bu, yuk kita lihat biar ke belakang. Tapi masih ada satu lagi loh yang ketinggalan. Ada tuh yang di sono no. Tuh, abu-abu itu. Apa itu namanya, Dik? Itu namanya apa, Dik? Itu apa namanya? Kulkas. Karena Diki yang jawab, Diki yang buka. Yuk, dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Susu enak tuh. Di sini nih, ibu-ibu pasti banyak senyum. Dapurnya cantik, bersih, rapi, dan Ya Allah, makasih ya Allah. Iya, sami-sami. Gimana Pak Bu? Ya, ini kamar mandinya sudah kita kasih dinding dari keramik. Ada tempat gantungan pakaian, sirkulasi udara. Ini ada ubin-ubin yang cepat kering, jika terkena air tidak licin. Untuk anak-anak juga aman. Ini juga ada alat mandi. Ini kita sediain. Makasih, Mbak Ibu. Sudah lengkap semuanya ya Pak ya. Sudah ada gerobak beserta sayurannya, tepuk tangan boleh.